Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya hari tanggal Jumat 11 Oktober 2024. Adapun yang menjadi ayat renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 4. Demikian saya bacakan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, shalom, puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya yang sudah saya bacakan tadi dengan topik Tuhan adalah tempat pengungsian dan perlindungan. Yang pertama yang bisa kita lihat, Yesaya mengatakan bagi kita, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan. Itu kalimat awal dari firman Tuhan dalam renungan ini. Perasaan takut, manakala kita lemah, perasaan khawatir ketika kita hidup dalam kemiskinan. Sering pula kita gamang dalam menentukan atau mengambil keputusan. Dan ketika kita dalam kesesakan, kesusahan, maka umumnya orang akan mencari tempat untuk perlindungannya, tempat bagi dia untuk pengungsian yang aman dan nyaman. Dan dunia ini tentu bisa menjadi jebakan yang menawarkan berbagai tempat pengungsian kita dari perasaan-perasaan yang saya katakan tadi. Tetapi apa yang ditawarkan dunia ini hanya untuk sementara. Tuhan sangat mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Dan ini yang harus kita pegang sebagai orang yang percaya. Sungguh Tuhan Allah adalah sangat baik dan teramat baik. Dialah tempat pengungsian kita yang kuat, yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa-masa seperti ini kita berdoa kiranya Tuhan sang sumber perlindungan dapat memakai kita umat-Nya untuk memberi rasa aman bagi mereka yang
membutuhkan. Yang kedua, Tuhan menjadi tempat perlindungan. Siapakah gerangan yang dapat menemukan tempat perlindungan yang aman dari amukan badai dan gelombang, amarah orang-orang dunia yang kejam, keji, dan jahat? Siapa pula yang berkuasa menjadi tempat perlindungan yang aman dan menyelamatkan dari hukuman dosa dan hukuman maut? Dalam bagian kedua, nats firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita, sebab engkau menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, oleh karena itu, maka kita sering takut terhadap badai dan angin ribut dalam kehidupan kita. Takut terhadap gelombang persoalan yang datang bertubi-tubi, dan kita khawatir terhadap intimidasi yang datang silih berganti. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita memiliki tempat perlindungan yang kuat. Orang yang beriman memiliki Tuhan sang sumber perlindungan yang akan memampukan kita menolong orang lain, menolong diri kita sendiri untuk menemukan rasa aman di masa sekarang dan pengharapan yang cerah di masa datang. Ketiga, Tuhan menjadi tempat naungan. Sekarang mari kita simak dan pelajari bagian ketiga atau bagian terakhir dari ayat nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini, yang mau mengatakan kepada kita, sebab engkau menjadi tempat naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Apa yang hendak mau dikatakan firman Tuhan ini? Bersukacitalah karena Tuhan tidak hanya berkenan menjadi tempat pengungsian dan tempat perlindungan saja, tetapi Dia juga berkenan menjadi tempat naungan di mana kita boleh bernaung dari panas terik oleh sebab amarah orang-orang yang gagah sombong. Tuhan juga berkenan menjadi tempat bernaung dari amarah orang seperti angin ribut di musim dingin. Tuhan juga berkenan menjadi tempat bernaung bagi kita dari amarah orang yang seperti panas terik di tempat kering. Luar biasa firman Tuhan ini. Semoga menyegarkan dan menumbuhkan keyakinan kita serta pengharapan kita akan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan yakin dan bergantung. Tuhanlah tempat perlindungan kami, Tuhanlah tempat kami bernaung, Tuhanlah yang senantiasa kami harapkan menolong kehidupan kami dalam keadaan yang bagaimanapun. Di atas segalanya, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan beraktivitas hari ini, mulai dari pagi hingga pulang kembali ke rumah di sore hari dalam keadaan sukacita. Ampuni di atas segalanya dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.